Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi sama Nuno Trip. Di trip sebelumnya saya habis naik bis Damri dari Bandung menuju Ponorogo. Buat yang belum nonton nih, gaskan tonton dulu lah ya, biar lebih seru ngikutin perjalanan Nuno Trip. Link videonya ada di pojok kanan ke atas atau di kolom deskripsi ya. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira naik apa? Udah ketebak sih ya. Nah, siapa nih yang kemarin udah request? Coba deh lambaikan tangan. Oke teman-teman, sore ini kita sekarang sudah berada di Terminal Seloaji Kabupaten Ponorogo. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota dengan bis yang belum lama ini membuka rute baru di divisi AE Raya teman-teman. Siapa lagi kalau bukan PO Sinar Jaya. Gak tanggung-tanggung, sekali launching langsung dua armada teman-teman. Yang pertama kelas eksekutif tujuan Bogor, dan yang kedua adalah kelas Suite Class, itu tujuan Poris teman-teman. Nah, kita akan mencoba di kelas eksekutifnya, karena kelas eksekutifnya ini bisa dibilang yang paling murah teman-teman. Harga tiketnya 240.000 bisa mendapatkan kelas eksekutif dengan kursi berleg rest, totalnya ada 30 seat. Mantap banget kan, belum lagi nanti kita akan dapat servis makan gitu ala Sinar Jaya gitu kan. Tiket udah saya pesan lewat aplikasi online dan kita akan langsung cetak dan check in di loketnya. Infonya sih loketnya di nomor 14 atau 15 gitu, nanti akan kita lihat. Sekarang kita lagi di depan ini, di belakang saya ada jajaran loket-loket bis di Terminal Seloaji teman-teman. Yuk langsung aja kita menuju ke loketnya untuk check in. Oke teman-teman, di sini ada jajaran loket bis di Terminal Ponorogo. Cukup banyak juga ya ternyata. Di sini ada loket satu itu Kramat Jati sama Rana Jaya. Terus ini ada PO Sam sama Blue Line. Atau Blue Line masih ada nggak sih? Garuda Mas di sebelah sini loket 3. Di sini ada Surya Trans. Nah, ini ada Gunung Harta. Di sebelah sini PO Jaya. Nah, itu ada lengkap sama nomornya tuh. Buat yang mau nge-save nomornya boleh di pause dulu aja. Lanjutnya ada Puspajaya, ini yang ke Lampung. Nah, itu nomornya tuh. Sebelah sini ada Sindoro Satria Mas. Ah, masih ada nggak sih Sindoro Satria Mas tuh? Nggak tahu sih. Udah tutup sih loketnya. Terus ini ada Handoyo. Nah, ini nomor loketnya ini Handoyo. Sebelah sini ada Laju Prima. Nah, ini Laju Prima nih ada. Jam keberangkatannya cukup banyak nih ternyata. Terus ini ada Agramas, nomornya yang ini Agramas. Terus sebelah sini ada Haryanto. Nah, ini nomornya nih. Boleh di pause dulu buat yang pengen nge-save ya. Ini jalur kedatangan bis lokal, bis angkutan pedesaan gitu sih. Ada angkot, ada bis ke Purwantoro. Nah, terus sekarang kita menuju lobi. Ini lobinya di sini. Ini pintu kedatangan. Nah, biasanya bisnya ngetem apa? Kalau datang masuknya lewat sini nih penumpangnya. Terus di sini ada ruang tunggu. Masuk. Nah, ini dia nih Sinar Jaya. Loket nomor 14. Nah, lagi ramai tuh. Nanti deh kita lihat-lihat dulu. Ada Narendra, ini nomornya yang ini. Ini nomornya Narendra. Terus ada AM Trans atau masih ada gitu. Tutup sih loketnya. Ini D5 Sri Gemilang, tujuan Rengat, Tembilahan. Sebelah sini ada M Trans, tujuan Denpasar. Nah, ini nomornya ini. Nah. Terus sebelah sini ada Rosalia Indah. Tutup tapi. Udah pada berangkat sih Rosalia Indah. Nah, ini nomornya. Sebelahnya ada Pandawa 87. Ini nomor HP-nya. Terus ada Narendra. Yang tadi ada Narendra. Bedanya apa ya sama yang tadi ya? Sama aja kayaknya. Ini ada Harapan Jaya. Terus terakhir ada Damri. Damri Jakarta udah off. Adanya Bandung, Ponorogo Bandung. Oke, yang sebelah sini belum. Kita sekalian menuju ke loketnya ya. Ini apa nih? Maju Muda Mandiri. Nah, ini dia Maju Muda Mandiri nomor HP-nya. Sebelahnya ada Sudiro Tunggajaya. Terus kita langsung menuju ke Sinar Jaya nih roketnya nih. Mana nih barcode-nya? Oh ini ya. Satu orang aja. Sinar Jaya hari ini penumpangnya banyak, Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Iya, dari sini 20 orang. 20 orang. Iya. Tapi ini yang suite sama eksekutif ya? Sama eksekutif. Kemarin juga banyak. Ini paling murah juga sih, Pak, dari sini ke Jakarta ya. Alhamdulillah harga terjangkau, Mas. Iya, saya lihat di aplikasi online kan. Saya nunggu di aplikasi online kan, saya pilih tuh yang disortir yang paling murah gitu. Yang paling atas kan ini. Alhamdulillah. Iya. Buat masyarakat. Iya. Iya. Makasih nggih Pak. Siap. Bisa nanti jam? Insya Allah nanti ada jam 5:15 yang eksekutif. Jam 5:15. Yang suite kelasnya jam 5. Oh, suite kelasnya jam 5. Iya. Ini tarifnya tuh masih promo atau gimana Pak? Itu atau masih gimana? Sudah. Oh gitu. Sudah tertera itu ya harga selamanya segitu. Oh yang gitu. 24. Terus yang suite kelasnya 375. 375. Oke, sip. Pak, mohon saya dengan Bapak siapa? Ulo, Pak Bambang. Pak Bambang, nggih. Matur suwun nggih Pak, saya Wisnu, salam kenal nggih. Nggih, mudah-mudahan lancar terus. Amin, amin. Monggo, Pak. Oke, teman-teman udah cetak tiket dan kurang lebih seperti ini tiketnya, teman-teman. Untuk keberangkatan dari Ponorogo tujuan Bogor. Ini saya bubolak ya ini tujuannya, tapi nanti kita coba request turun di Jakarta aja. Kita akan tanya Jakartanya nanti di sebelah mana, apakah terminal Pulau Gebang atau Kampung Rambutan atau yang lain. Nah, terus untuk harga tiketnya 240.000 dan nanti kita bakal dapat servis makan di rumah makan Sri Rejeki, teman-teman. Wah, mantap nih rumah makan Sri Rejeki itu kalau nggak salah di rest area daerah Salatiga. Kita belum pernah ke sana sih, nanti kita akan review rest areanya kayak gimana dan makanannya kayak gimana. Sip, nah, ini tiketnya udah di tangan, tinggal nunggu keberangkatan jam 17:15 teman-teman. Oke. Oke, teman-teman yang udah standby adalah Sinar Jaya Suite Class tujuan Poris ya teman-teman. Ini menggunakan armada Dream Coach Hino RM teman-teman. Nomornya, nomor registrasinya 13RF. Mantep banget nih. Waktu itu Mas Arkan udah pernah bikin kontennya tuh yang suite class dari Ponorogo, dari Jakarta ke Ponorogo. Ya, terus juga ada Mas Kevin Sebastian. Itu juga udah bikin kontennya dari Ponorogo ke Jakarta itu naik yang eksekutif. Wah, samaan nih. Oke, mantap banget nih ya. Ini Sinar Jaya ternyata antusiasme masyarakatnya sangat menjanjikan ya teman-teman. Tadi kita bisa dengar penjelasan dari Bapak loketnya tadi. Ternyata penumpang yang naik dari terminal Ponorogo ini ada 20. Hari ini ada 20 orang teman-teman, baik itu suite maupun eksekutif ya. Entah suite-nya berapa, eksekutifnya berapa, yang penting totalnya itu ada 20 ya teman-teman. Keren banget nih, baru di Ponorogo. Belum nanti di daerah Madiun, Ngawi, atau nanti kita lihat ampirannya tuh di mana aja ya teman-teman. Mungkin sih di daerah Madiun, Ngawi, atau Maospati mungkin ada gitu. Nanti kita lihat deh. Ya gitu. Sip. Oke teman-teman, ini dia armada bis Sinar Jaya tujuan Bogor. Sudah tersedia dengan nomor registrasi 11RF. Bisnya menggunakan sasis Hino RM ya teman-teman. Dan ini menggunakan bodi super kece, super nyeni Jetbus 5 by Karoseri Adiputro. Saya kita naik. Misi Pak. Monggo. Izin bikin video nggih Pak? Ayo silakan. Mas. Wah, ini dalamannya. Oke, teman-teman, suite class berangkat duluan karena jadwalnya jam 5 dari terminal Ponorogo ya, teman-teman. Coba itu Garuda Mas yang Jetbus 5. Yang dari Merak itu loh yang putih. Oke teman-teman, sore hari ini kita akan mencoba perjalanan dengan bis Sinar Jaya rute Ponorogo, Jakarta, Bogor ya teman-teman. Ini adalah rute baru dari PO Sinar Jaya yang pertama kali melebarkan sayapnya di area AE Raya teman-teman. Meliputi Ponorogo, Madiun, Ngawi, dan sekitarnya. Cuman nggak tahu apakah kita nanti bakalan mampir di Ngawi atau Magetan atau mana aja. Kita akan lihat kira-kira mampirnya di mana aja. Bisnya udah ada di belakang kita, keren banget ya, udah pakai Jetbus 5 gitu, mantap. Dan kebetulan launchingnya di rute Ponorogo ini berbarengan dengan launching di rute Blitar teman-teman, Blitar Jakarta Rajek ya. Sayang banget tapi posisi saya lagi nggak di Kediri, kalau misalkan lagi di Kediri kayaknya bakalan nyobain juga deh. Karena dari Blitar itu rutenya melewati Tulungagung, Kediri, Nganjuk, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, kapan-kapan deh, waktu itu Mas Tito sama istrinya mencoba dari Blitar menuju Jakarta naik bis Sinar Jaya ini. Luar biasa, ini Sinar Jaya gebrakan baru, bis dengan tarif murah, dengan fasilitas eksekutif, leg rest, dan mendapatkan servis makan. Wah, siapa yang nggak tertarik gitu kan? Udah gitu armadanya baru pula. Pakai Jetbus 5. Kalau yang rute Blitar dapatnya SR3 gitu, sama-sama pakai Hino RM. Mantap, Sinar Jaya luar biasa. Tinggal ditunggu Sinar Jaya di rute Bandung-Semarang nih, coming soon terus dari kemarin-kemarin. Kalau misalkan udah ada, bolehlah kita akan coba di rute Bandung-Semarangnya. Oke, sip. Kita akan menikmati perjalanan menuju kota Jakarta dengan bis Sinar Jaya 11 RF di rute Ponorogo, Jakarta, Bogor. Oke rekan, jadi inilah dia armada bis Sinar Jaya yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Jakarta ya teman-teman, menggunakan bodi Jetbus 5. Dan ini livery standar ya, Sinar Jaya itu kayak gitu. Cuman yang bikin beda adalah di bagian depannya teman-teman. Di bagian depannya itu ada ini apa namanya, ada item-itemnya, ada kumisnya gitu. Mantap. Terus juga bis ini menggunakan sasis Hino RM 280 ABS ya, jadi kayaknya nanti bakalan lebih nyaman gitu teman-teman, karena Hino RM, pengalaman naik bis Hino RM itu selalu nyaman gitu ya. Kita bakalan lihat gimana nanti performanya di perjalanan teman-teman. Dari segi look udah oke banget, liverinya standar, bersih, nggak banyak aksesoris. Cuman di bagian depannya ini agak terkesan beda gitu ya teman-teman. Ada item-itemnya gitu, ada kumisnya, ada jenggotnya juga. Ini kalau misalkan yang item di putihin, cukup yang atas saja gitu, kayaknya bakalan lebih cakep gitu. Tapi ya sudahlah, ini emang udah keputusan manajemen Sinar Jaya untuk bikin livery semacam ini. Sip. Dan ternyata pada sore hari ini saya nggak sendirian, tiba-tiba saya disamperin dengan salah seorang YouTuber, Mas Altisan Official ya, bener ya? Nggak sengaja banget nih ketemu ternyata ini. Mau kemana Mas? Dari Bandung, kemana-mana. Iya. Mau kemana nih Mas? Mau ke Bogor. Mau ke Bogor juga ya. Mau baru YouTuber kondang teman-teman. Aduh, apaan toh kondang ini? Kondangan ya kali. Ini Mas Altisan Official. Jangan lupa di subscribe ya ini. Di apa namanya? Di subscribe, di apa? Di follow Instagramnya kalau ada. Gitu. Oke teman-teman semuanya, kita coba review interiornya ya. Di sini bis Sinar Jaya kelas eksekutif totalnya ada 30 seat ya teman-teman, dengan konfigurasi seat 22 dan kursinya dilengkapi fasilitas leg rest ya teman-teman. Untuk leg restnya model yang leg rest gantung gitu. Terus juga ada fasilitas selimut dan juga bantal. Nah ini keren banget ya. Ada tulisannya Sinar Jaya pula. Ini juga ada tulisannya Sinar Jaya. Mantap. Ini legroomnya bisa dikatakan luas banget ya teman-teman. Ini kita coba duduk di sini. Ini saya tingginya 163 cm. Wah, bisa selonjoran lumayan oke sih. Nah, cuman karena saya duduknya di depan dan di depan itu ada sekat, kesannya bakalan beda. Nanti kita bakalan lihat. Terus selain itu juga di sini disediakan cup holder sama kantong ajaib di sini. Nah, satu hal yang bikin saya suka naik bis itu adalah disediakan ini teman-teman, tempat sampah. Jadi misalkan penumpang nanti mau makan, jajan atau semacamnya itu bisa dibuang di tempat sampah ini. Jadi bisnya tetap bersih gitu teman-teman. Mantap. Terus di bagian atas juga tersedia ini ya teman-teman, lover sama ini casan USB charging gitu. Tadi udah coba cek, ternyata aliran listriknya ada dan bisa ngecas. Mantap. Nah ini ada informasi nih, ayo coba baca sendiri aja nih. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini POV atau point of view duduk di kursi hot seat ya teman-teman. Nah ini kebetulan baik sisi kanan maupun sisi kiri ini sama-sama, sama rata gitu. Ini kebetulan nggak bisa selonjoran, kaki saya nekuk kayak gini karena kehalang sama sekat ini ya teman-teman. Ya sayang banget, ini kalau misalkan regresnya diturunin situ sih bisa aja sih, agak lumayan longgar gitu. Cuman ini kan di bawah ada tas saya, jadi nggak bisa deh dibawahin. Udahlah nggak apa-apa. Dan posisi duduk di sebelah kanan, enaknya kita bisa melihat kacanya itu full ya teman-teman. Kalau sebelah kiri kehalang sama TV, jadi kurang nyaman aja gitu. Ini karena kaca atasnya masih clear ya, ini yang bikin saya suka gitu. Tapi kalau udah kaca atasnya di blok hitam, dah wassalam, mending tidur aja. Kaca kanan kirinya juga oke, clear. Sebelah sini juga oke, clear gitu. Jadi aman. Ini posisi duduknya juga nyaman ini. Ini pakai kursi dari Rimba Kencana. Bagus sih ini modelan kursinya dan enak gitu, empuk. Memang Rimba Kencana untuk saat ini menjadi kursi favorit ya teman-teman. Sip lah. Jaya ATP. Menyusul Narendra Scania K360. Iya kan namanya jalan raya kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Erlangga, Sudiro Tunggajaya. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Jam 5 lebih 20 menitan. Belum sampai 20 menit sih ini. Kita diberangkatkan dari terminal Ponorogo menuju Jakarta Bogor ya teman-teman. Ini Bogornya sampai di Bubulak. Untuk jadwal keberangkatannya dari oh ini nyusul juga ini mas ini. Izin pak ya. Punten dengan bapak siapa ini? Pak Ngadin. Pak Ngadin. Dari Cilacap asli. Masya Allah. Korea Selatan pak ya. Salam kenal pak, saya Wisnu. Kroya, Kabupaten Cilacap. Oh dari Kroya, mantap. Kalau yang ini dengan bapak siapa maaf? Gilang Romadhon. Oh Pak Romadhon. Betawi asli. Oh asli Jakarta nih pak. Alhamdulillah. Insyaallah. Jackmania. Jackmania. Wih kemarin Jakarta habis ulang tahun pak? Iya. Iya. Tapi kita lagi di Jawa. Waduh sayang banget. Gak main ke PRJ dong pak? Nggak bisa bikin petasan. Bikin petasan. Berarti nanti mampirnya ke mana aja nih Pak? Di Sragen. Sragen. Oh, mampir. Enggak, maksudnya mampirnya ke mana aja nih? Madiun. Kalau ada ya Maospati, Geneng. Terakhir Ngawi ya? Terakhir Ngawi. Berarti masuk tolnya di Ngawi berarti Pak? Iya. Oh, gitu. Terus sambil ngantengin barang penumpang yang ketinggalan. Mumpung perjalanan masih melintas di jalan raya non-tol, saya sempatkan buat duduk di samping driver, sekalian kenalan dan juga mengakrabkan diri dengan kru. Karena kalau udah di jalan tol nih, pemandangannya tuh bakal membosankan banget. Bener nggak? Itu kalau nggak salah, kalau yang kiri itu Lawu, yang sebelah kanan itu Gunung Wilis pak. Jadi di antara dua gunung Ponorogo. Oh, pantesan suasananya. Oh, Arjuna masih sana lagi Malang ya? Arjuna Malang jauh lagi pak ke timur. Iya. Jadi enaknya Ponorogo gitu, diapit dua gunung. Dua gunung mas, kayak adem. Kalau situ mau ke ini, ke beli Gunung Selamat ada nih ya? Lang, apa? Nih. Iya. Dal-dal bakiak. Dal-dal bakiak. Dan kemarin lang waktu sebuah rombongan dari ini orang gereja, katedral itu. Enggak lah, enggak kepengen. Aslinya kepengen, cuman ya itu bilangnya ada B2-nya nggak tahu. Soalnya kan beda kampung, beda. Jadi sekeluarga berarti ya doyan. Jauh-jauh kayak kita di Solo aja kan. Mau sate apa aja ada. Pasti sepion yang dipecahin. Kebetulan kru PO Sinar Jaya kali ini tuh asik banget. Saya seneng kalau kru ramah kayak gini, bisa ngobrol sana-sini, kenalan lebih dekat, dengerin cerita pengalaman kru, dan bonusnya bisa ketawa bareng sama kru. Sehat-sehat terus ya buat kru Sinar Jaya 11 RF. Komunikasinya, biasanya saya komunikasi sama temen ini, nggak dicelasin turunnya ini, enggak. Udah yuk ikutin aja, entar pasti ada rambu-rambu. Keluarnya tol mana? Warung. Saya muter balik di pom bensin, yang isi solar dulu di Madai itu. Saya tuh enggak banyak minta penuh mas, penuhin. Begitu berapa mas? 13.60. Karena di jauh Jabung, jauh dari terminal luar Provinsi sekitar 7 kilo pak, 6 kiloan. 50 ya? Kalau lagi bagus dulu. 35. Oh, masih 35. Dulu. Iya. Sekarang udah naik. Daerah mana, Mas? Kalideres. Berapa unit tarif, Mas? Tetap kalah. Soalnya molor. Oh, gitu. Dia satu mobil, yang mobil dulu udah 3. Radius. Naik. Ini jalur masnya mobil mesin depan pakai jendela kan? Iya, agak ya. Jarang yang begini pemain batin ini. Iya pak, balap ini mesin. Iya. Ngode terus naik lagi. Masih koper langsung. Koper kan. Wih, kan. Kemarin ini Gilang Trans. Jarang wisata yang kayak gini. Iya, Pak. Wis. Oke, teman-teman, kita udah sampai di Madiun dan kita bakal masuk di terminal Madiun, teman-teman. Ini yang berangkat di luar ada bis Mira. Ini ada Jetbus 5, terus Tepanda, ada Mira lagi. Sekarang kita masuk ke terminal Ponorogo Madiun. Terminalnya baru. Kau salah dulu ya, Lang? Iya. Masuknya kemana ini? Hah? Itu. Berhenti ke situ akhirnya udah biasa nggak tahu gitu. Hari ini situ. Lama nggak pak di sini? Kamu selama itu. Oh gitu. Ikut tak nih besok takut juga. Itu musuhan situ. Oh siap. Kita sama GHTS. Mungkin dia parkir lah. Apa parkir situ? Halo pak, itu ada. Itu super bos. Oh itu. Kalau masalah. Ya. Takutnya gimana Pak Agung Santoso. Kita mampir di terminal Purboyo Kota Madiun. Satu hal yang bikin saya respect sama kru, beliau bilang mau sholat dulu nih di sini. Lalu pas udah nyampe di parkiran, beliau ngasih pengumuman tuh ke penumpang kalau mau sholat maghrib dipersilahkan di mushola terminal. Masya Allah, seneng banget lihat kru yang mengutamakan ibadah kayak gini. Semoga pahala mengalir terus buat panjenengan nggih. Buat awak busnya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah jam 6:10-an kita udah sampai di Terminal Purboyo Kota Madiun ya, teman-teman. Di sini bis Sinar Jaya ngetem dulu di shelter nomor berapa nih? Nggak tahu. Ini pokoknya di bagian sini aja. Jadi pintu masuknya di sini, terus parkir mundur ke sebelah sini. Shelternya di sebelah sana sih sebenarnya tuh, tapi lagi sepi, lagi nggak ada bis yang parkir. Harusnya ada bis-bis yang tujuan Surabaya, tujuan Jogja pada parkir di situ, tapi mereka lebih milih parkir di sana di pinggir jalan raya. Oke, teman-teman, ini kita dapat kesempatan buat sholat maghrib dulu. Jadi kita mau sholat mumpung ada waktu nih ya, teman-teman ya. Musolanya di sebelah sana nih. Nanti kita akan lihat. Yuk, Surya Trans, julukannya Putri. Ini kalau nggak salah dari Blitar apa ya? Nah, ini pintu kedatangannya di sini. Menyusul di belakang ada bis Sugeng Rahayu. dari arah Surabaya menuju Yogyakarta tuh teman-teman. Oke, kita mau sholat dulu. Agen bis Sinar Jaya sebelah sini ya teman-teman. Tuh, tuh agen Sinar Jaya. Nomornya ada nggak? Ada nomornya tuh, tuh. Bisa di pause dulu. Suasana di Terminal Madiun malam ini ya teman-teman cukup ramai. Ini penumpang-penumpang pada nungguin bis. Ada yang ke Jakarta, yang angkatan malam, ada yang lokalan menuju ke Surabaya, mungkin Jogja, Solo, dan sekitarnya, Semarang, atau mungkin yang ke Bandung. Karena di Bandung ada bis Sugeng Rahayu itu jadwalnya banyak banget ya teman-teman. Nah, untuk lokasi toiletnya sama musola ada di sini ya, dekat sama pintu masuk, ini pintu masuknya. Terus ini ada tulisannya kamar kecil sama toilet. Yuk, kita sholat dulu. Sugeng Rahayu Surabaya, Bandung, Cimahi 7606 UP. Penumpangnya lagi banyak nih. Mira jurusan Surabaya dari Jogja. Menyusul di belakang ada medali emas. Ini medali emas dari Malang. Jurusan mana ya ini? Jakarta. Oh, Jakarta Bogor via Jombang. Di belakang ada Sugeng Rahayu jurusan Jogja. Osor nih. Oke teman-teman, jadi ini adalah bis Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung, Cimahi ya teman-teman. Jadi bis ini tuh finishnya di Cimahi dan dia nggak mampir di Terminal Cicahem, melainkan dia dari Cileunyi lewat jalan tol, kemudian keluarnya di Muhammad Toha, melipir lewat Leuwi Panjang, Caringin, kemudian Cimindi, dan mengakhiri perjalanannya di Cimahi ya teman-teman. Jadi ini beda rute sama bis Sugeng Rahayu lainnya. Kalau nggak salah Cimahi itu keberangkatannya ada 3 ya teman-teman. Jadi salah satunya yang ini, 3 keberangkatan dari Cimahi dan menuju Cimahi. Kalau yang jurusan Cicahem itu ada berapa ya? 15 kalau nggak salah deh, 15 keberangkatan. Banyak banget pokoknya Sugeng Rahayu tuh. Benar-benar menguasai jalur Priangan. Mantap. Surabaya Ponorogo. Menyusul di belakang ada Sinar Jaya. Nah, ini yang dari Blitar Kediri nih. Mantap. Akhirnya ada temennya. Blitar Kediri Tangerang. Tangerangnya Rajek. Oke teman-teman semuanya, jam 18.38 kita berangkat dari Terminal Purwokerto. Ini kita udah menaikkan beberapa penumpang dari Terminal Purwokerto. Jam 18.38 kita langsung melanjutkan perjalanan, teman-teman. Kita langsung lepas dari Terminal Purwokerto. Berangkat dari Terminal Purboyo Madiun, kita bakal melanjutkan perjalanan menuju Maospati, Kabupaten Magetan. Karena Maospati ini posisinya jauh dari jalan tol, jadi ya diputuskan lewat jalan raya aja. Jadi kita bakal melewat di Jalan Lingkar Madiun, lalu Jalan Raya Madiun Magetan. Pelak, paling enak. Mana tuh Pak? Belakangan. Astagfirullah. Aneh banget. Di sini grup silat. Masih daripada kerangkatan pagi. Jam segini baru nyampe. Itu Magetan ya? Magetan ya. Ini Laju Prima juga baru nyampe nih. LP. Ke depan juga Laju Prima baru nyampe. Kalau daerah Serang, Baros. Yang fanatik. Lampunya gimana ini kita oleh orang butuh kali ya. Setibanya tiba di terminal Maospati, loh ternyata bis kok nggak masuk terminal. Saya kira mungkin karena nggak ada penumpang yang naik dari sini gitu ya. Tapi ternyata bis melipir alias menepi di dekat pintu keluar terminal. Masa agennya di luar terminal? Kan rada aneh. Oke, semuanya kita udah sampai di daerah Magetan, tepatnya di terminal Maospati ya teman-teman. Terminalnya di sebelah sana, tapi kita berhentinya di depan ya, di dekatnya pintu keluar terminal teman-teman. Tadi infonya belum boleh masuk terminal, nggak tahu kenapa belum boleh masuk terminal ini. Padahal Sinar Jaya kan udah punya agen di sini, agen resmi. Ya sudahlah, yang penting ada titik. Ini apa namanya, titik keberangkatannya habis Sinar Jaya itu ada di terminal Maospati ini. Agennya di sini deh kalau nggak salah. Ada tulisannya nggak ya? Ini Bapak agen Maospati ya Pak ya? Namanya siapa Pak? Ari. Oh Pak Ari ini agen Maospati. Ini Bu Lili. Oh ini Bu Lili sebagai agen Maospati. Kalau mau pesan nomornya berapa Bu? 0831 ya. 33100 2976. Oke, Bu Lili ya, sip. Makasih ya Bu. Oke teman-teman, barusan ada yang keluar ini STJ Ano, wede, dengan tampilan baru warna hitam. Jurusannya nggak tahu sekarang, Ponorogo mana ya, Pondok Pinang ya. Oke teman-teman, kita langsung berangkat lagi. Nah tadi informasinya kenapa bisnya nggak masuk terminal tuh karena masih belum ada izin masuk ke terminal ya teman-teman. Tapi agennya ada di dalam terminal. Ya gitu sih penjelasan dari Pak siapa tadi namanya? Bu Lilis. Bu Lilis. Oh iya ya, itu agen ini, agen Maospati. Bumi Ayu. Ini ada sumber selamat yang pantas ya. Bukan pantas, itu ATP. ATP maksudnya pakai anu. Dulunya pantas. Dulunya pantas. Kodam. Iya, sekarang-sekarang kodamnya apaan? Kelinci pakai helm katanya. Kali 5 rit. 5 rit. Oh, boleh kali. Iya, terminal tol di daerah sini. STJ. Ya, leher malam. pelan-pelan. Ini bis-bis angkatan Madin pada telah semua ya. Ini sih Rosalia baru nyampe sini. Biasanya kan dia barengan sama Supertop double decker tadi. Supertop Mas? Itu bukan Supertop. Biasanya dia tadi barengannya sama Supertop. Iya. Itu juga ada sekarang main nyalon apa-apa, duitan terus jalan. Ya malah. Hah? Ya kepengen jadi lurah apa bupati apa ini. Duit gede, siapa aja. Kita masuk di Terminal Kertonegoro Ngawi. Dan inilah titik terakhir penjemputan penumpang. Oh ya, selain menjemput penumpang, di sini ternyata kru juga dapat amanah mengantarkan barang penumpang yang ketinggalan di bus. Wah, makin respect aja nih sama kru Sinar Jaya. Oh ya, by the way, saat ini saya belum dapat nomor kontak HP agen Terminal Ngawi ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau naik bis Sinar Jaya dari Terminal Ngawi, kalian bisa coba pesan tiketnya via online aja ya. Bisa lewat aplikasi Bis Merah atau Burung Biru. Sama. Tapi nggak water gitu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di Terminal Kertonegoro Ngawi dan barengan sama Sugeng Rahayu jurusan Purwokerto. Gila banget sih ini tadi lihat aksinya was bus teman saya yang nggak sempat kerekam ya. Tapi ya sudahlah. Ini bis Sinar Jaya penumpangnya udah pada nungguin, udah pada naik. Nah ini teman-teman. Udah disurung, ayo. Sugeng Rahayunya nempel-nempel terus. Cepat itu loh. Oh, jee. Oke teman-teman, sekarang udah jam 19:50-an, kita berangkat dari Terminal Kertonegoro ya. Gila sih, shelternya cuma 2, tapi bisnya yang masuk banyak. Itu kan udah kedengeran tuh. Gitu. Oke. Oke, karena sudah masuk jalan tol, saatnya kita duduk di kursi untuk menikmati ayunan bis Hino RM. Bis melaju dengan kecepatan sedang, rata-rata di angka 80-90 km per jam. Kecepatan segini tuh emang paling enak buat bubuk mania. Karena kalau terlalu cepat, yang ada malah nggak bisa tidur, pengen lihat aksi di jalan tol jadinya. Tapi kalau terlalu lambat juga nggak nyaman sih. Jadi kayak ngerasa gelisah gitu karena nggak nyampe-nyampe. Selain itu, di jalan tol kan juga ada aturan kecepatan minimum 60 km per jam. Jadi, kalau melaju di bawah kecepatan 60 km per jam itu bakalan kena semprit PJR atau polisi jalan raya. Selain itu, melaju dengan kecepatan terlalu rendah juga bisa mengganggu arus jalan tol. Kan jadi merugikan ya? Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, akhirnya kita tiba di rest area 519B di daerah Sragen. Nah, pertanda kita bakal menikmati sajian makan malam nih. Ngomong-ngomong, bis Sinar Jaya ini udah cukup lama ya pindah servis makan itu di rest area 519. Sebelumnya kan di rumah makan Sari Rasa Kendal ya. Nah, mungkin karena kalau untuk bis keberangkatan dari Jawa Timur itu kejauhan gitu. Jadi makanya pindah deh di mari. Dan karena ini adalah pengalaman pertama saya makan di sini, jadi mari kita let's go. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di rest area Sragen. Lupa sih ini rest area kilometer berapa. Yang jelas di sini kita akan menikmati servis makan malam dari PU Sinar Jaya teman-teman. Tepatnya di rumah makan Sri Rejeki. Servis makannya di belakang sana tuh teman-teman. Nah itu barengan dengan bis-bis Sinar Jaya yang lainnya. Ada yang Jakarta Malang, ada yang Jakarta Surabaya, ada yang Jakarta mana tadi, yang double decker juga ada tuh. Nah, itu yang Kediri tadi, yang sebelah sana yang Kediri gitu. Nah ini bisnya lagi parkir sini nih, kayaknya parkirnya nanti sini. Nah, sip, kita mau makan dulu ya tuh. Oke teman-teman, kita mau scan tiket dulu. Si mas mau dibuang sendiri airnya, bisa disendiri. Makasih ya mas. Lurus sebelah kiri. Oh iya siap. Lurus belok kiri. Oh di situ. Sip. Nah, ambil servis makan. Lihat menunya apa aja nih. Teman-teman, alhamdulillah udah sampai di rumah makan dan saatnya kita menikmati sajian makan malam ya teman-teman. Bersama Mas, apa tadi lupa namanya? Mas Altisan atau Artisan sih? Altisan, sama Mas Altisan. Jadi untuk menu makan di rumah makan Sri Rejeki ini ada dua macam ya teman-teman. Tadi ada telur sama ayam. Kebetulan saya pilihnya ayam nih. Terus ada sayur nangka, sayur tewel. Apa ya bahasa Indonesianya, jangan tewel ya, ya sayur nangka sama tumis buncis teman-teman. Nah, kita akan coba ya. Ini kan dan yang saya suka makan di sini tuh menunya prasmanan, jadi nasinya bisa ambil sepuasnya gitu ya teman-teman. Minumnya teh hangat di sini. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata teh tawar, bukan teh manis. Teh tawar ala Sundaan gitu sih. Ini yang teh tawar yang nggak ada rasanya, bener-bener kayak air tawar gitu. Oh iya. Kita coba ya teman-teman untuk sayur buncisnya. Pedas ternyata, ada cabenya. Ini untuk sayur nangkanya. Mantap. Enak sih, jadi kayak masakan rumahan gitu. Ayamnya coba kita icip. Ayamnya enak. Ayamnya enak. Ayam gorengnya itu nggak terlalu kering, tapi juga nggak terlalu basah banget. Jadi pas gitu. Nah, kalau misalkan ini ayam gorengnya anget aja, lebih mantap lagi. saya kasih nilai 8,5/10. Yuk kita makan dulu ya teman-teman. Semuanya, sekarang udah jam 21:19. Kita baru saja diberangkatkan dari rumah makan Sri Rejeki di rest area Sragen ya teman-teman. Alhamdulillah makanannya cukup enak. Dan saya baru tahu ternyata untuk Sinar Jaya itu dibagi dua tempat makan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu untuk kelas reguler yang eksekutif kelas gitu, sama kelas ini ada kelas premium. Kelas premium itu ada double decker, suite kombi, suite kelas sama suite family. Itu ternyata tempatnya dipisah teman-teman. Dan dari sisi harga kuponnya pun beda. Kalau yang kelas premium itu harganya 23.000, kalau yang reguler kelas itu seharga 13.000. Selisihnya 10.000 teman-teman. Cuman ya emang menunya jauh lebih enak sih, apa lebih banyak juga sih pilihannya gitu. Terus kalau misalkan kita dari kelas reguler nih, kelas eksekutif, mau mencoba makanan di kelas premium pun ternyata bisa di upgrade gitu teman-teman. Jadi tinggal membayar kekurangannya aja kayak gitu. Ini kita sekarang perjalanan menuju ke Jakarta via tol Trans Jawa. Semangat, kita mau istirahat saja karena udah ngantuk. Tadi kita lupa toilet inspection ya. Biasanya kan kita toilet inspection, tapi kali ini toilet inspectionnya agak telat gitu. Gak apa-apa, yang penting bisa review. Jadi di bagian belakang bis ini disediakan toilet ya teman-teman. Ini toilet khusus untuk buang air kecil. Nah penampakannya kurang lebih seperti ini. Ada cermin di bagian sini. Terus ini ada tempat penampungan air. Wah itu airnya. Terus ini bagian toiletnya teman-teman. Toiletnya toilet apa? Toilet duduk gitu. Terus lantainya ya kayak gini lah. Ini ada bidet, bisa nggak ya? Wah, lumayan lah, bisa muncrat. Tetap so far toiletnya oke sih, bisa dikatakan cukup nyaman untuk digunakan. Ya beginilah POV duduk di kursi hot seat. Karena ada sekat jadi ya pandangannya agak kehalang gitu. Udah gitu lampu kabin dimatikan dan gelapnya kayak gini. Wah, jadi makin nyaman nih buat bubuk mania. By the way, Sinar Jaya sekarang udah memasang kamera CCTV ya di dalam bisnya. Jadi, misal terjadi tindakan kriminal, bakal ketahuan tuh siapa pelakunya. Dan pastinya bakal diproses secara hukum. Cuman, ya tetap aja, biarpun ada CCTV, barang pribadi wajib dijaga sedemikian rupa dengan aman. Karena namanya kejahatan itu bukan hanya terjadi karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Tah, ingat tuh pesan Bang Napi. By the way, kalian ada yang nggak kenal Bang Napi gitu? Coba deh kalau yang belum kenal sama Bang Napi, cari aja di Google. Alhamdulillah pulas banget tidurnya, dan pas bangun tuh ternyata udah sampai di Pulci Bitung. Wah, gokil sih ini, Hino RM tuh emang nyaman banget buat saya. By the way, di sini ada beberapa penumpang yang turun dan abis itu bis kembali melanjutkan perjalanan. Satu lagi hal yang bikin saya happy banget dalam trip kali ini. Ternyata kru menepi di sebuah masjid dan ngasih kesempatan penumpang buat sholat subuh berjamaah. Masya Allah, kru 11 RF ini layak banget dapat pahala jariah. Amin. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita udah sampai di daerah Cibitung. Ini setelah menurunkan penumpang di Pul Cibitung, Pul Pusat Cibitung, ini bis Sinar Jaya menepi dan berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat subuh ya teman-teman. Masya Allah. Ini mengingatkan saya pada trip menuju Sumatera ya, dimana bis-bis tujuan Sumatera itu kalau subuh-subuh gini selalu mampir di masjid. Asli, naik bis Sinar Jaya kali ini tuh ngingetin saya trip ke Sumatera, dimana bis-bis selalu memberikan kesempatan penumpang buat sholat subuh. Nah, jarang banget nih ditemui bis-bis di Pulau Jawa yang menepi buat sholat subuh di masjid. Soalnya kebanyakan itu udah nyampe tujuan sebelum subuh tiba. Ya, make sense sih. Makanya ketika ada yang kayak gini tuh, wah ini bis wajib dapat apresiasi nih. Udah masuk bang? Nah, oke aja. Ya udah makasih bang ya. Pak, saya turun sini ya. Hah? Saya turun sini. Oke. Makasih banyak ya Pak. Sehat terus, sehat terus. Oke, bis melanjutkan perjalanan menuju ke Bogor. Oke, sekian perjalanan Nuno Trip dari Ponorogo menuju Jakarta dengan bis Sinar Jaya 11 RF. Untuk catatan waktunya kurang lebih kayak gini ya. Wah, mantep banget nih. Udah tarifnya murah, bisnya nyaman, dapat servis makan, kru ramah. Beuh, kombo banget deh pokoknya. Saya kasih nilai 9,5 per 10 untuk bis Sinar Jaya ini. Buat kalian warga Ponorogo dan sekitarnya, cus cobain Sinar Jaya deh. Untuk informasi pemesanan tiket, kalian bisa hubungi nomor HP yang ada di kolom deskripsi ya. By the way, terima kasih banget buat rekan yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentar video ini kalau kalian suka, dan sebarkan ke teman-teman kalian juga. Dukung terus Nuno Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nuno Trip upload setiap minggunya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, see you, assalamualaikum, bye-bye.